kali ini diketahui sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang dengan panjang yaitu 6 meter, skalanya adalah 1 dibanding 100. Yang ditanyakan adalah kita diminta untuk membuat gambar denah dari ukuran tersebut. Di sini soal tersebut berkaitan dengan skala. Skala yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi untuk membuat gambar denah, kita harus tahu ukuran ruang tamu tersebut saat kita gambar. Maka rumusnya jarak gambar itu sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 6 meter, kita ubah dulu menjadi satuan sentimeter, yaitu 600 cm. Jadi jarak gambar adalah 1 per 100 dikali dengan 600 cm sama dengan 6 cm. Jadi gambar denah ruang tamu tersebut adalah sebagai berikut.